Beb, ngeri. Ya udah. Ini lihat kananmu itu loh. Nikmatin aja. Iya, aku kayak enggak berani naik itu deh. Gini kok pengin ya, mau diputer-puter. Aku enggak berani naik yang lala deh. Ya udah gue yang naik. Ih, malu sama nungguin di bawah. Nah, kita yang lain aja, orang jerem aku mau. Enggak, tapi enggak bisa muter ini, cacat sekali. Itu muter. Enggak bisa. Oh, takut balikin. Ih, serem banget, goyang-goyang bebek. Ya udah. Kalau mati gimana? Ya udah, mari. Jadi ingat sensasi itu roller coaster yang di Dufan aku naik. Terus kayak aku trauma. Lo mau naik lagi? Kebiasa. Beneran kayak gini tapi lebih tinggi lagi kayak yang... jerit-jerit. Ya Allah. Gak bisa. Ini mah cuma pelan. Gak bisa ditolerir. Ini naik itu tuh. Itu bukan arum jeram ya? Ya, biasa. Bukan. Aku lapar loh sekarang. Aku juga belum makan. Enggak, pikiran tadi kenapa gak beli warteg aja atau bungkus itu loh. Iya, tadi suruh makan dulu gak mau. Enggak, tadi tuh kepikirannya kendaraan jadi kayak udah gak kepikiran makan lagi gitu loh. Sudah yang kesini lapar kan. Itu airku satu botol, sayang banget ditinggal jadinya. Ya udah, nanti lumayan buat minum. Bisa buat minum disini? Gue pakai takut. Mati lah. Kiri kanan kulihat saja. Ini aja nanti. Ah, pelan banget yang itu dong, yang menantang adrenalin. Emang lo punya adrenalin? Punya banget. Alah, gini aja cirit-cirit. Enggak, gua cirit-cirit. Siapa cirit-cirit? Itu kalau ngeliat ke bawah, itu kalau misalnya orang mati bunuh diri tuh emang gak takut ya? Ya enggak, orang namanya bunuh diri. Iya sih. Kalau ngeliat ke bawah gini aja udah takut. Itu mah kecuali bunuh orang lain. Antrean apa deh? Antrean yang itu tadi. Oh iya, yang air. Kita mau kemana lagi di sini? Arum jeram sih, fix. Itu rumah hantu. Emang ada? Tapi gak mau jauh-jauh. Ada apa aja sih, kita harus naik semua sih pokoknya. Ya udah yang sore. Tadi. Wih, ini loh, nih. Bukan arum jeram ini ya? Bukan, ding. Arung jam ada anak-anak kayak gitu ya, mampus sih lo. Mau bunuh diri, mau tutup pak. Mau nyoba belokin ini gak? Enggak. Ah, ini gak apa-apa? Dibelokin. Enggak apa-apa. Nah ini aja kereta-keretaan. Iu. Ih. Pilihanmu kok wahananya kayak kecil semua. Iya ya, emang kan lo anak kecil memang. Ini lama juga, gue kira bentar loh. Ternyata lama juga. Kan muter soalnya. Muternya lumayan lama. Aku lapar. Karena aku yang beliin makan deh, gantian. Ada makanan apa ya? Karena ketemunya nasi goreng lagi. Lama banget ya? Lama banget ini loh, Beb. Ini aja udah 5 menit kok. Oh iya. Dari tadi gak di-pause.
hidup. Di kamu harus naik roller coaster yang di depan sih. Kamu kalau nggak nangis, keren. Nih tempat makanan. Ini blast deh. Udah itu doang, ada lagi. Ya di mana-mana paling. Tahu sih. Beda-beda tempatnya. Kamu jangan minta air aku ya. Enggak. Kalau kamu nggak mau megangin. Kopi tamat. Soalnya kamu mau megang tas ya. Jadi kamu tidak mendapat cetak air minum. Yang bawa masuk sini kan gue. Iya sih. Ya udah, yang penting kan gue udah masuk. Ayolah. Apa lah yang belum kan enak-enaknya kan aja PG kan aja. Gak bisa ditarik keluar lagi. Seru. Apa ini? Tempat makan. Mana? Musola. Iya, memang. Itu apa sih? Jogja. Rumah ada Jogja. Oh, rumah Ahmad. Belok-belok. Ih, serem banget kalau kayak gini. Kita belokin lagi. Putar bodinya. Ini kalau sendiri di tengah nggak ngeri, tapi berdua di sebelah kiri berasa mau jalan. Fruity, ada fruity. Oh, nggak ada gulanya pak ya? Tidak mau. Ini lucu banget anak kecil yang tadi. Tapi gak mau, terus lagi bisik-bisik kan lucu banget. Agak adik yang akan bertahan lama. Iya, adiknya juga curinya cewek juga nurut banget. Oke. Jadi tunggu sampai keretanya berhenti. Oke. Terus muter dulu ya? Iya.